Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sekalian. Kali ini kita akan membahas nama dan menebak-nebak nama Rifani yang ada di seluruh dunia ini ya guys. Buat kalian yang namanya bukan Rifani tapi kalian punya teman yang namanya Rifani atau keluarga, sanak, sahabat yang namanya Rifani, kalian bisa sebarkan ya atau share ke mereka semua. Kita langsung masuk ke dalam pembahasannya. Rifani menurut kasihnama.com yaitu adalah nama Rifani, nama populer untuk anak perempuan. Nama Rifani paling cocok untuk nama tengah, misalnya seperti Hairil Rifani, Dian Rifani, Hanafia Rifani, Pajarianti Rifani Putri, Akhelatul Rifani, dan lain-lain. Tapi guys ya, teman aku itu ada yang namanya Rifani. Jadi Rifani di sini kita bahas secara umum aja. Bisa Rifani untuk cowok, bisa Rifani untuk cewek. Nah, di Indonesia paling banyak ada di Bandung, Bogor, Jakarta, Bekasi, dan juga Brebes. Rifani menurut Darussalam Channel adalah orang yang selalu ingin berada di zona aman dan zona nyaman. Dia orang yang tidak suka mencari masalah dan tidak terlalu peduli kepada siapapun. Orangnya sedikit apatis dan tidak suka hal-hal yang berbau-bau ngurusin hidup orang atau gibah. Ya, dia gak suka ngurusin orang apalagi gibahin orang. Dia gak suka hal-hal seperti itu guys. Dia itu orang yang penuh zona nyaman dan zona aman. Tidak terlalu suka yang ngambil resiko itu guys. Rifani cenderung orang yang diam-diam mematikan guys. Ya, dia orang yang misterius dan tidak terlalu terbuka. Orangnya tertutup dan tidak mudah curhat untuk masalah hidupnya. Namun, dia adalah pendengar yang baik bagi teman-temannya. Dia adalah orang yang ikut-ikutan dalam segala hal, walaupun dia gak tahu tujuannya, tapi dia itu tipikal orang yang ngikut aja, ngalur, pokoknya ngikut aja. Ibarat di dalam grup, ada ngadain suatu acara ya kan, ketemuan ngumpul-ngumpul, dia itu tipikal orang yang ngikut aja gitu loh. Terus nyimak gitu loh. Ya seperti itulah. Rifani adalah orang yang welas asih dan mempunyai jiwa yang lembut. Orangnya mudah terenyuh dan gak tegaan guys. Dia paling gak bisa melihat hal-hal yang horor dan hal-hal yang ada unsur darah. Rifani tipe orang yang individualis dan bekerja secara optimal jika dikala mendesak. Jadi ibaratnya Fani ini ya, dia itu orangnya sangat gak enakan dan lembut. Dia gak bisa lihat orang kesulitan yang berada di depan matanya. Dia itu dalam hatinya tergesit untuk kepengen nolong gitu loh. Dan dia tuh gak suka lihat horor terus film-film yang ada kekerasan. Dia suka film romantis gitu loh guys. Dan juga orangnya individualis. Kalau kerjaannya mepet itu jurus jitunya keluar semua itu. Rifani dia adalah orang yang apa adanya dan tidak terlalu menuntut. Dia tipe orang yang bicara, tidak banyak bicara guys. Maksudnya seperti itu. Orangnya ini ya tidak banyak berbicara, namun di sosial media maksudnya, dia itu orangnya asik, diajak curhat. Namun beda lagi kalau di dunia nyata, dia itu pendiam. Rifani adalah tipe orang penyimak daripada pencetus atau pembicara. Dia selalu apa adanya dan ngikut aja kerjaannya. Dan dia itu kalau enggak ngerjakan sesuatu itu lelet, guys. Ya, menurut Islam seperti itu sih tebakannya, lelet. Namun dia ini entah kenapa gampang banget bergaul dengan cowok atau cewek. Mungkin karena sifatnya dia itu ya yang tidak suka ngurusin hidup orang itu kali ya, yang bisa dia itu mudah bergaul sama cowok, cewek, pokoknya dia temenan enjoy aja gitu. Dia jadi mudah berteman menurut Mimin ya, menurut gue kayak gitu sih. Dia ada teman cowok, teman cewek juga oke aja, rasuk aja gitu lah. Menurut Darussalam Channel, Rifani adalah orang yang mempunyai tipe menghibur. Entah kenapa selalu ada aja pembahasan yang dia bahas guys. Dan dia itu kalau sekali ngomong atau muncul di grup itu selalu pecah sih, kocak abis gitu loh guys.
Rifani, kamu mempunyai kedamaian dan selalu ingin mencari kedamaian. Kamu selalu tahu bagaimananya cara menikmati hidup kamu sendiri dan sangat pandai bersyukur. Menyukai tantangan dan kepribadianmu itu luas, mudah bersosial terhadap teman-teman terdekat apalagi tetangga. Ya, kamu sangat mudah bergaul dalam urusan sosialisasi, kamu sangat mudah bergaul. Saya tebak ya, yang namanya Rifani ini suka nonton YouTube, TikTok, scroll-scroll TikTok, nontonin status WA-nya orang, status Instagram media sosial orang, dia suka seperti itu. Dan dia paling jago untuk masalah stalking, guys. Dan dia paling hobi nonton video-video yang berunsur seperti perbaikan-perbaikan rumah, perbaikan motor, perbaikan mobil, dan bongkar-bongkar motor, sepeda, atau HP, kayak gitu-gitu. Dia suka channel-channel yang seperti itu. Dalam pekerjaan, kamu lambat sih. Dalam pekerjaan tugas ya, kamu itu tipe orang yang lambat ngerjainnya. Namun, kamu itu dapat dipercaya dan tidak pernah mengecewakan atasan dalam urusan kepercayaan. Kamu teliti dan sangat mudah dalam urusan menghitung uang. Rifani, untuk masalah cinta, kamu menyukai wanita yang menjadi dirinya sendiri. Dan kamu tipe lelaki atau wanita yang setia. Ya, kamu adalah tipe lelaki atau wanita yang setia. Kamu tidak suka menuntut dan menjadi apa adanya. Semakin apa adanya kamu, maka semakin terlihat kerennya itu. Semakin terlihat. Itu menurut Mimin ya, semakin kamu tampil abadanya. Halo teman-teman sekalian, bagi kalian yang membutuhkan jasa desain, entah itu template, X-banner, logo, karikatur, kalian langsung aja ya mampir di Instagram saya di @darussalamart. Untuk subscriber aku kasih potongan 30%, oke? Pokoknya semakin apa adanya, Rifani akan tampil lebih keren. Rifani, kamu mempunyai keahlian pendengar yang bagus dan sangat jago dalam urusan lari. Hobi kamu bersepeda dan mencari kedamaian. Paling suka makan nasi goreng dan mie ayam, tidak suka pedas dan asin. Dan menurut studi numerologi, nama Rifani mempunyai kepribadian ekspresif dan mudah berbicara, bersosialisasi, seni, dan menikmati hidup. Oke guys, itu adalah tebakan-tebakan arti nama Rifani menurut Darussalam Channel yang gue rangkum dari berbagai macam sumber lalu gue kembangkan lagi. Jadi buat kalian yang namanya Rifani, kalian bisa komentar di bawah ya bagaimana pendapat kalian tentang video ini, bagaimana apa yang kalian rasakan saat melihat video ini. Kalian bisa komentar di bawah. Dan buat kalian yang bukan namanya Rifani tapi punya teman yang namanya Rifani, kalian bisa sebarkan. Dan guys, yang baru nonton sampai habis di menit ini, terima kasih banyak ya. Dan buat gue, salam untuk Rifani yang berada di seluruh dunia ini, ibaratnya video ini viral. Ya, kalian bisa lah absen-absen di bawah. Gue yakin di kolom komentar pasti penuh yang namanya Rifani yang berada di penjuru dunia, nama-nama Rifani. Oke guys, buat kalian yang pengen request nama apalagi yang ingin dibahas, kalian bisa tulis di kolom komentar ya. Dan sampai jumpa di next video. Dan see you. Kami memberikan doa terbaik kami untukmu. Semoga apa yang kamu usahakan hari ini cepat tercapai ya. Jangan pernah patah semangat dalam menjalani ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadamu. Selalu ingat dan yakinlah, karena Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Insyirah ayat 5-6 yang berbunyi, فَإِنَّ مَا عَلَىٰ عُسْرِ يُسْرًا. Karena sesungguhnya, sesudah kesulitan itu ada kemudahan. إِنَّ مَا عَلَىٰ عُسْرِ يُسْرًا. Sesungguhnya, sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Jadilah pribadi yang bersyukur, karena jika kita bersyukur, maka nikmat akan ditambah. Jangan lelah menjadi orang yang baik, karena cukup Allah yang mengetahui kebaikanmu, walaupun orang-orang di sekitarmu mengabaikannya. Jaga sholat 5 waktumu, dan juga doakan orang tuamu. Subscribe jika rasa channel ini bermanfaat. Like jika kalian merasa semuanya benar. Berikan komentarmu jika kalian ingin request nama atau pembahasan apa yang menarik untuk dibahas. Dan bagikan ke teman atau keluargamu, agar mereka bisa merasakan apa yang sedang kamu rasakan saat ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.